Minyak zaitun mempunyai aroma dan cita rasa yang sangat khas dan istimewa. Salah satu merek yang ada di Indonesia yaitu minyak zaitun HPAI. Minyak zaitun HPAI memiliki 100% ekstrak virgin olive oil, sangat baik untuk kesehatan. Dapat langsung dikonsumsi dan sangat aman. Kemurniannya terbukti dengan sifatnya yang awet dan tidak mudah berubah fisiknya. Meskipun diletakkan di dalam lemari es selama berhari-hari, tetap tidak membeku. Itu yang menandakan minyak zaitun asli. Minyak zaitun sangat baik untuk kecantikan, diantaranya bermanfaat untuk melembutkan kulit wajah dan badan. Juga sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan keindahan rambut. Dan manfaat yang lain, antara lain yaitu 1. Sangat bermanfaat untuk menurunkan risiko terkena penyakit jantung. Kandungan antioksidan nabati yang sangat tinggi yang terkandung dalam minyak zaitun akan sangat membantu menurunkan risiko penyakit jantung. Caranya adalah dengan mengkonsumsinya sehari 2 sendok makan. 2. Kandungan fenol yang ada di dalam minyak zaitun dapat mencegah kanker. Minyak zaitun juga sangat baik dikonsumsi untuk penderita kanker dan sangat efektif mencegah perkembangbiakan sel kanker. 3. Mencegah dan membantu pengobatan diabetes mellitus. Kandungan lemak tak jenuh tunggal yang ada di dalam ekstrak virgin olive oil sangat bermanfaat untuk menurunkan kadar gula darah, juga bermanfaat untuk mencegah terkena penyakit diabetes. 4. Membantu penyembuhan dan mencegah pengeroposan tulang dan penyakit radang sendi atau artritis. Kandungan prostaglandin dalam minyak zaitun bermanfaat untuk penyembuhan radang sendi atau rematik dan pengeroposan tulang. 5. Minyak zaitun ekstrak virgin olive oil sangat baik untuk kesehatan rambut, menghaluskan kulit wajah dan menghilangkan jerawat. 6. Minyak zaitun sangat baik untuk ibu hamil dan sangat bermanfaat untuk mencegah terbentuknya kerutan di kulit saat masa kehamilan. Itulah manfaat dari minyak zaitun. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen dan subscribe channel ini karena akan memberikan video-video tentang manfaat apapun dan update setiap hari. Terima kasih.